your window. Pada saat kunci kontak di-onkan, listrik dari kutub positif baterai mengalir ke sekring utama, kemudian ke kunci kontak, selanjutnya ke ECM, sehingga ECM aktif. Jika pada saat ini poros sengkol berputar, maka sensor CKP mengirim sinyal tentang kecepatan putar dan posisi sudut putar engkol. ECM mengkalkulasi dan menentukan saat yang tepat untuk menyalakan busi. Sesaat sebelum pengapian, ECM mengirim listrik untuk menghidupkan primer coil. Tepat pada saat penyalaan, ECM menghentikan listrik primary tersebut sehingga timbul listrik tegangan tinggi pada kumparan sekunder. Selanjutnya listrik ini dialirkan ke busi sehingga busi menyala. Pada saat kunci kontak kita onkan, maka listrik mengalir dari kutub positif baterai, kemudian menuju ke sekring utama, selanjutnya ke kunci kontak, kemudian ke ECM dan kembali ke kutub negatif baterai, sehingga ECM aktif. Jika saat ini poros engkol berputar, maka sensor CKP mengirim sinyal ke ECM tentang kecepatan putar dan sudut posisi engkol. ECM mengkalkulasi dan menentukan saat yang tepat untuk menyalakan busi. Sesaat sebelum pengapian, ECM mengirim listrik untuk menghidupkan primer coil. Sehingga timbul magnet pada kumparan primary dan magnet ini menginduksi kumparan sekunder. Tepat pada saat penyalaan, ECM menghentikan listrik primary tersebut sehingga timbul listrik tegangan tinggi pada kumparan sekunder. Listrik sekundari ini dialirkan ke busi sehingga busi menyala.